Ya. Jadi biarkan aja ya. Karena di sini lebahnya udah terbiasa buat edukasi juga. Ya. Nah, ini di sini itu lebah lokal. Namanya Apis rana. Nanti dalam satu kotak lebah itu ada satu ratu lebah, terus ada lebah pekerja dan ada juga lebah pejantan. Nah, untuk yang paling banyak ini itu namanya lebah pekerja. Dia dinamakan lebah pekerja karena nantinya dia akan menghisap atau mencari cairan nektar. Dan untuk cairan nektar yang dihisap di sini Menoreh. Jadi, untuk pusat budidaya lebahnya ini kita letakkan di lereng perbukitan Menoreh. Ini kan hanya untuk contoh edukasi saja di sekitar Menoreh. Nah, untuk panennya nanti juga di sana di atas perbukitan Menoreh. Untuk panennya kita ngambilnya sebulan sekali tergantung sama musimnya. Kalau musimnya bagus nanti hari kemadunya di sini bisa maksimal. Mau foto sama lebahnya bareng-bareng di tulisan Astroma di situ, pegang lebah, nanti lainnya baris di samping kanan kirinya. Silakan, bisa langsung merapat aja. Yang lainnya kondisinya aja, terus jongkok.